Oh, lumayan besar. Oh, wih, 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 mantap, 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 mantap. Oh, Bang Anton, cepat, 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 Bang Anton. Kita naikkan Bang Anton. Lahap makan. Mana kita berminyak? Sedap kali. Oke, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kita Bang Anton masang tajuran ya. Jadi tajuran kita sudah kita pasang. Jadi kami ini mau istirahat bermalam di sini, bermalam di sampan lagi. Jadi ini kami mau makan dulu istirahat. Ini sudah apa ini Bang Anton? Pondoknya, peralatan pondoknya sudah disediakan Bang Anton ya. Ya nanti kalau hujan tinggal pasang terpal kita ya Bang Anton. Oke, kita makan dulu Bang Anton, seharian belum makan. Ini bekal Bang Anton, dibekali istri tercinta. Iya, dibekalnya tomat. Ada tomat, ada lombok. Nah, ini ada ikan tapah Bang Anton ya. Iya. Sambal ikan tapah, ini sambal ikan asin. Saya paling hobi ikan asin. Nggak bisa ketinggalan. Truk. Hah? Truk. Truk. Oke, kita makan dulu Bang Anton. Nah, untuk lauk saya ini ya, lauk saya. Saya biasanya makan lauk cuma seperti ini, nasi sama lombok. Kita kasih ini. Nah, jadi di hutan ini enak makan, campur tambah ini mentah. Apapun yang terjadi, tetap enak. Makan lombok. Lombok tuh nyaman dilalap. Kali ini tiga tuang. Jadi kita makan dulu. Nah, ini ikannya Bang Anton, ikan. Ikan tapah ini, sambal ikan tapah. Nyaman, enak. Bang. Oke. Mantap. Oke, kita makan dulu. Wah, ini jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Alhamdulillah. Oke, kita kasih kuah air. Ya, enak. Mungkin ada yang teman-teman suka makan kuah air. Kalau saya sih kuah air cuma di hutan, tapi ada
Ada temannya Bang Anton ya. Biar asin-asin. Ini temannya paling enak ikan asin ya. Ini ah. Masih air. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman. Kita skip dulu. Kami mau makan. Oke, saatnya kita pasang tenda. Pasang terpal. Ini cuacanya sudah dingin di hutan. Baru jam 7 malam sudah dingin. Wah, macam di hotel bintang 5. Nah, jadi kurang lebihnya seperti inilah kehidupan di hutan. Jadi malam-malam tidur di hutan, suasananya sepi. Mungkin kalau orang asli Kalimantan, khususnya daerah pedalaman, sudah terbiasa seperti ini. Bikin apa Bang Anton? Masak mie. Masak mie atau bikin air? Masak kopi. Mie aja. Masak mie aja. Oh, oke lah. Kita masak-masak mie. Sekarang udah jam berapa Bang Anton? Jam 4. Jam 4 subuh? Jam 4 kurang, iya. Jam 4 kurang 2 menit. Jam 4 kurang 2 menit sudah bangun. Kau tak ada hitam kena boy. Rasa aku kau. Ini namanya akar tunjuk ke langit. Karena enggak ada sendok ya sahabat, kita pakai ini garpu, pakai garpu alam aja karena lupa kemarin bawanya lupa, ini pakai sendok aja, pakai sendok alam aja kita, untuk jamu-jamu di hutan kan kita ya Bang. Iya. Jamu di hutan ya. Ini serimi yang enak, yang saya suka. Serimi sedap. Jadi sedap, ini di endorse oleh PT Mie Sedap. Mantap ini sahabatku, aromanya ini sedap, memang sedap. Di endorse berapa miliar tuh? Oh, out hitung. Itu mulai lunyut kau. Kau mati ke mana sini? Salah. Oke, menyaring. Mengelatek sih si Bang Abi. Meledak yang tadi tuh kan. Udah hampir matang itu nanti. Iya, nanti lunyut. Nanti meledak. Tahu tadi lunyut. Bahasa lunyut kami ini. Nanti meledak. Bayangkan. Ini siap kita santap sahabat-sahabat karib. Eiku. Mi, nama bahasa kami di sini sahabat-sahabatku, sehat dan mantap. Ini kita letakkan di sini. Nah, set. Ini kalau sudah andalannya tinggal pulih. Bismillah. Tinggal sorong. Dah, ini Bang. Ini makanan ini lombok, ini tomat, ini yang spesial tomat bagi dua. Ada spesial tomat ya. Ini tomat. Sisa nasi kita banget ya. Iya. Sayang nasi malam. Sisa sayang dibuang. Belum basi. Baik. Mana? Yang mana? Wih lah.
makan. Aneh, tempur mini. Sedap kali. Suara uak-uak. Gimana Bang Anton, dapat enggak? Tidak dapat. Ini tajur pertama kita. Baru disikat Bang Anton, enggak dapat. Oh, bekas gigi tapah tuh. Oh, lihat, tapah. Oh, lihat, Bu. Tapah besarnya. Oh, bekas gigi tapah, lihat. Hancur. Oke, Bang Anton. Kita lanjut. Dapat lagi, Bang. Dapat lagi. Wih, mantap. Spot andalan dapat. Wah, alhamdulillah. Kemarin Bang Anton di sini juga ya. Emang mantap artinya cepatnya Bang Anton. Dapat bahari, cuma hancur pusing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kuat betul. Oh, lumayan besar. No. Woi, 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 mantap, 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 mantap. Oh, mantap. Cepat, 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 mantap. Kita naikkan mantap. Woi, benar-benar Bang Anton. Alhamdulillah. Balah. Lumayan besarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, mantap. Sekitar 10 kiloan. Gendut gemoy ini. Tapahnya tapah hitam. Mantap. Oh, mantap, guys. Oh, alhamdulillah. Monster pertama naik. Iya 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 iya. Wey, mantap. Iya, aku gendutan. Gemuan ini. Oh, perutnya. Ikan lelenya masih ada Bang Anton di dalam. Kayaknya. Alhamdulillah. Hitam. Coba kita kilanin. 1 2 3 4 kilan. Masih ada umpannya. Ada yang tahu nama kayu ini? Silahkan komen.
Oke, kita lanjut lagi Bang Anton. Nah, jadi ini tajuran terakhir kami. Jadi alhamdulillah dapat satu ekor sekitar 10 kiloan. Alhamdulillah. Mantap. Pokoknya monster tapah hitam yang ini, yang warnanya beda hitam. Nah, ini dia. Besarnya mantap. Nah, ini umpannya, ikan lelenya banyak lepas kita hari ini. Berapa mata kail Bang terlepas? Empat. Ada empat mata kail yang lepas. Tinggal lendir-lendirnya. Oh, umpannya mantap. Umpannya pun monster. Oke, teman-teman, kita review nanti. Tunggu Bang Anton membersihkan. Sini Anton. Jadi kobat, Mbak. Terawang tadi kobatnya. Kobatnya hanya. Jadi kobat. Oh, jadi kobat, Mi. Oke. Kita review di sini. Oke, Bang Anton, hasilnya dapat besar ya. Berapa kilo kira-kira? Paling 78. Oh, 78 kilo. Mantap, alhamdulillah. Daripada jauh. Mantap ini. Keren. Mantap. Oke, teman-teman. Sekarang kami mau pulang. Kita gaskan.